Dinilai provinsi ramah terhadap anak, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat anugerah sebagai provinsi layak anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Anugerah provinsi layak anak ini diberikan kepada 8 provinsi, salah satunya adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun hasil yang diharapkan pada kegiatan peringatan Hari Kabupaten Belitung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan anugerah sebagai provinsi layak anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anugerah ini dinilai sebagai bentuk pengakuan bahwa Bangka Belitung merupakan provinsi ramah terhadap anak. Dengan adanya penghargaan ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan terus berkomitmen dan berbenah agar menjadi tempat teraman bagi anak-anak. Hal itu diungkapkan oleh PJ Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin saat menghadiri Hari Anak Tingkat Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur belum lama ini. Kita mendapat satu dari 8 provinsi layak anak nasional bulan Juli yang lalu diserahkan oleh Ibu Menteri. Saya kira ini sebuah pengakuan bahwa daerah kita ini daerah yang nyaman, tempat yang subur bagi anak-anak kita untuk tumbuh dan berkembang maksimal. Pengembangan dari Pemprov sendiri ke depan seperti apa, Pak? Saya gini, tadi yang pertama dari sisi pemerintahan, kita akan dengarkan, tadi kan mereka membacakan deklarasi anak-anak Indonesia di Bangka Belitung. Kita akan dengarkan, yang pasti mereka ingin diperlakukan sebaik mungkin. Yang karena ini anak-anak, yang paling penting kita lakukan itu adalah melindungi mereka. Makanya tadi saya katakan, mulai sekarang setiap anak di Bangka Belitung ini kita jadikan anak kita bersama. Artinya ketika ada seorang anak misalnya di jalan sedang kehujanan tidak bisa pulang, nggak peduli dia anak siapa, tapi mari kita bantu. Di sekolah dia tidak bisa belajar, mari kita bantu supaya dia bisa belajar maksimal. PJ Gubernur Bangka Belitung mengajak orang tua menganggap semua anak adalah anak mereka dalam artian saling merasa peduli terhadap kemajuan dan pertumbuhan anak-anak di sekitarnya. Anugerah Provinsi Layak Anak ini diberikan kepada 8 provinsi, salah satunya adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Irwan Setiawan, iNews melaporkan.